Ya, halo semua, kembali lagi dengan saya Gusan Pribadi. Kali ini saya bersama dengan Pak Joni ya. Iya. Selaku Ketua DPD Sumatera Utara. Asli Sumatera Utara di Medan khususnya. Kali ini kita adakan acara seminar khusus untuk para pengusaha laundry yang sudah join maupun yang baru mau buka laundry. Nah, kita ingin berbincang nih, Pak Joni, sebagai ketua panitia yang menginisiasi untuk membuat satu acara. Dan bagaimana, Pak? Kenapa mau buka buat acara untuk para komunitas nih? Iya, Pak. Ya, oke. Salam kenal dulu, saya Joni, Ketua DPD ASLI, Asosiasi Laundry Indonesia DPD Sumatera Utara. Jadi memang kita khusus hari ini ngadakan acara untuk temanya scale up UMKM dan juga mengenai transformasi lah di bisnis laundry. Jadi tujuan kita supaya memang di era saat ini, khususnya 2023 ini memang banyak sekali persaingan, Pak. Jadi persaingan yang luar biasa lah di, saya bilang, di ini. Tapi juga di samping itu juga kita kehadiran ASLI di sini juga kita mau mengikat persaudaraan antara satu laundry dengan laundry yang lain gitu ya. Jadi tidak ada persaingan yang tidak sehat lah. Jadi di secara bisnis kita bersaing, tetapi ketika ketemu kita keluarga. Makanya tagline ASLI, we are family. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Gusan Pribadi, dan saya Joni. Thank you.